Halo teman, selamat datang di channel saya Smart Connection. Sekarang saya akan review bukan elektronik ya, tapi tas 95. Kalau di sini GoFun. Oke. Ini untuk tipe produk. Di sini ada tipe produk ya. Ini penjualannya juga di store-nya Xiaomi. Tipe produk modelnya 2082. Ini kode untuk tasnya. 2 Saya ulangi ya, 2082 kode tas. Oke. Ini Anda lihat tuh. Bagus. Oke. Kita coba pakai. Ini kebanyakan ya cocok ya buat cewek ya biasanya kalau warna gini. Sekarang saya review tas ini. Oke, ini ada buat storage, buat taruh ini ya. Minuman. Ya. Dan di sini bisa taruh ya kosmetik apa ya. Tuh. Warnanya putih, biru, ada list merah. Dan ini tasnya bisa di ada cetakan buka. Oke. Oke. Anda lihat. Bisa dibuka seperti ini. Jadi ini bisa tarik. Slatingnya ada 2. Kiri kanan ada. Oke. Dan muatnya barang sebesar ini ya dihitung 2 kilo. Oke. Storage-nya di dalam ada lagi buat taruh pensil, pulpen di sini. Di dalamnya ya, 1, 2 di sini bisa tablet atau notebook ya, bukan ini ada tag karetnya ya, ini lumayan. Dan di sini ada belakangnya ada persembunyiannya, bisa dibuka di samping. Jadi ada tasnya bila tertutup gini ya, nanti ya Anda bisa ambil dari samping tuh. Anda bisa buka dari samping. Dari samping Anda buka, bisa ambil barang. Jadi nggak perlu dari atas gitu. Ya. 95. Ya, bagus ya. Untuk warnanya kalau ini kombinasi ya. Ini segini kombinasi ya warnanya. Warnanya ini putih, biru, ada list merahnya. Dan ada juga buat yang tidak suka warna ngejreng, ada juga warna hitam. Ini hitam semua. Hitam. Bagus ya. Jadi ini simpel, kalau Anda buat olahraga, Anda bisa simpen sepatu apa ya. Nah, ini warna hitamnya, black. Mungkin buat cowok bisa, yang suka warna hitam, oke. Dan ada lagi warna biru. Ini birunya. Total produk di model ini 2082 ini ada 3 warna. Anda lihat 3 warna. Ya. Ini bagus ya. Ini bahannya bahan parasut gitu. Jadi kalau kehujanan aman ya. Tapi kalau hujannya terlalu lebat hati-hati, bisa masuk di ratingnya gitu, walaupun aman gitu. Oke, cukup ya saya review untuk 95 di model Lab 2082 model ini. Terima kasih sudah melihat video singkat ini.